akan kita ikuti. Pasca pengundian nomor urut Capres Cawapres Jumat malam, calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin bersama istri datang menghadiri deklarasi dukungan perempuan Indonesia untuk Jokowi Ma'ruf atau Ijma. Tempat di rumah aspirasi Menteng Jakarta Pusat, puluhan perempuan dan perwakilan dari 9 partai koalisi pemerintah membacakan ikrar deklarasi akan berjuang mendukung kemenangan pasangan nomor 1 Jokowi Ma'ruf. Seusai deklarasi, Ma'ruf menekankan bahwa suara perempuan sangat penting dalam memenangkan Pilpres mendatang. Ada sebanyak 49% suara perempuan yang akan diperebutkan dalam Pilpres 2019 nanti. Relawan-relawan dukungan optimis ya, Jokowi Ma'ruf Amin akan memenangkan Pilpres. Hari ini perempuan-perempuan, tiap hari ada deklarasi, milenial, generasi muda, komunitas muda dan sebagainya. Ini baru deklarasi, belum gerakannya. Perempuan efektif, hebat perempuan. Ma'ruf meminta agar seluruh pendukungnya all out mendukung dan mengawal proses pemilu hingga perhitungan suara berakhir. Ma'ruf Amin juga optimis dengan bantuan ijma ini, pasangan nomor urut 01 akan dapat memenangkan Pilpres mendatang. Inanjar Hanggarawan melaporkan net.